rilis tentang pelaku pencurian dan beberapa terlibat pidana, khususnya di wilayah hukum Probolinggo. Salah satunya adalah Tiarsu, yang mana dia telah mencuri sepeda motornya atau brown fit sepeda motor Kakwah. Orang Nguling, Tiarsu ini kan orang Pasuruan. Tiarsu amecok sepeda karena ngenalin sepeda bitibien sobung murengah wajina cekak makanya ternyata waktu mas tete itu sepeda wajina kalah. Taruh sepeda di tempat yang aman, kuncinya diambil. Dia tidak memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya. Ya, hati-hati. Ini salut. Satuan Reskrim Polres Probolinggo hanya butuh beberapa jam saja. Tidak sampai dalam 24 jam Tiarsu, pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya berserta sepeda naik ke neng mana jadi juan alih tepe ke ibolisi naik pakai nikah. Inilah tersangka pencurian sepeda motor saat digelandang ke Mapolres Probolinggo. Tersangka diketahui bernama Tiarsu, warga dusun Babatan, Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Probolinggo. Awal kejadian pencurian motor itu, di mana saat itu tersangka yang melintas di jalan raya Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, tersangka melihat korban yakni Susiono yang sedang berteduh dan meninggalkan sepeda motor beserta kuncinya di tepi jalan itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh tersangka. Motor disertai kunci kontaknya itu menjadi incaran serius pelaku. Saat pelaku atau korban lengah, tersangka langsung memacu dan membawa kabur sepeda motor tersebut dengan kencang dan langsung membawa ke rumahnya. Pihak kepolisian yang mendapat laporan dari korban langsung melakukan penyidikan tempat kejadian perkara. Tak lama polisi mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Nguling. Petugas yang mengetahui jejak tersangka langsung melakukan penangkapan beserta barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega R. Kicuran murni dari jajaran Reskrim Polsek Lumbang telah berhasil mengungkap kasus curan mor di mana terjadi di pinggir jalan di Desa Kerajaan. Pada saat hujan, korban menaruh motornya di tepi jalan sehingga korban berteduh sejenak. Datanglah pelaku yang melihat motor dengan posisi kunci masih berada di motor sehingga pelaku niat untuk mencuri motor tersebut dan membawa lari ke daerah Pasuruan untuk menggerati. Nah, setelah mendapat laporan dari korban bahwa terjadi pencurian kendaraan motor, jajaran Reskrim
melakukan penyelidikan di TKP berdasarkan keterangan informasi bahwa kendaraan dilarikan ke daerah Pasuruan. Dan benar ada beberapa yang monitor yang tahu ya, identitas maupun rumah pelaku, sehingga kita mendatangi menggeledah ke rumah dan ditemukan motor tersebut. Dan kalau keterangannya kan dibawa ke Pasuruan, tapi ini antar Polsek? Bisa jadi karena ini orang Pasuruan mungkin mainnya di daerah Probolinggo ataupun di luar kota. Dia bawa saja mau? Tidak bawa saja. Ancaman hukumannya? Ancaman hukuman pasal 363, ya, pasal 363 KUHP, ancaman hukumannya 7 tahun. Dari perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ahmad Didin, Madura Channel, melaporkan. Kan? Saib. Karena apa? Pihak kepolisian masih berbaik hati biar tidak diketahui oleh publik bahwasannya Siti Arsu adalah pelakunya. Ya kan? Sangat bijaksana penegak hukum kita, khususnya Pak Polisi, masih ditutupi mukanya. Makanya jangan beri kesempatan pelaku kejahatan. Waspada sendiri, karena setiap kejahatan tidak hanya karena ada niat, tapi karena adanya kesempatan. Pak Polisi, peke pelaku kejahatan. Peke, Pak.